Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau sedikit berbagi mengenai cara atau tutorial untuk melepas tabung pengering pada mesin cuci 2 tabung. Sebelum kita ngelepas tabung dalam, kita harus buka ini penguncian di polinya ya, yang mengunci as dari tabung ke poli. Ini biasanya pakai mur baut. Kita bisa pakai kunci pas, kunci T gitu, yang sesuai sama ukurannya. Biasanya sih ukurannya sih 8 mili ya. Kalau untuk mur baut penguncian ke poli ini. Nah, ini saya pakai kunci pas. Kita tinggal buka ininya aja satu-satu nih. Kalau untuk lepas tabung, biasanya yang dibuka di bagian atasnya aja. Jadi mur baut yang sebelah atas itu buat penguncian as tabungnya. Nah, ini kita buka. Ini biasanya sih agak keras ya, jadi teman-teman hati-hati juga buat bukanya, takutnya dipaksa malah patah. Jadi kalau agak susah, kita bisa ketok dulu untuk biar dia agak kendur ya, biar dia agak mudah buat dibuka, bisa diketok ya. Oke, sebentar, ini kita buka dulu. Oke, ini saya juga pakai kunci sok ya, untuk memudahkan proses pembukaan mur baut. Ingat sekali lagi, kalau agak keras dia nggak boleh dipaksa, karena kalau dipaksa takutnya patah. Kalau sampai patah begitu, wah udah agak repot ya, susah juga buat bukanya. Nah, ini udah muter, ini kita tinggal buka aja. Sebentar, kita buka dulu. Oke, saya mau coba buka bagian bawah juga buat ngendorin. Nah, ini dia, ini mur bautnya udah kebuka, sudah copot. Sekarang kita tinggal ngangkat bagian atasnya aja, bagian tabungnya. Nah, untuk ini tabung, nah kita harus buka ini dulu nih. Sebentar, ini agak keras ya, kalau nggak dibuka nanti tabungnya nggak bisa keluar. Bagian mesin cuci ada yang begini. Jadi kalau yang begini sih lebih mudah ya, tinggal dibuka gini. Tapi kalau nggak seperti itu, biasanya bagian bodi atas itu, bagian bodi yang paling atas itu harus dilepas dulu, skrup-skrupnya harus diangkat. Nah, kalau udah gini kita tinggal tarik nih. Ini sih alhamdulillah gampang ya. Biasanya dia keras, yang susah gitu. Tapi pasti bisa dibuka sih. Nah, ini udah kebuka. Nah, ini ukuran asnya, as besar ya, as 14, cukup besar. Oke, jadi mungkin gitu aja dulu gimana tutorial cara ngebuka tabung pengering pada mesin cuci 2 tabung. Kalau mau nyopot dinamo juga gampang sih sebenarnya ya, tinggal sama caranya, tinggal buka skrup atau baut yang di poli, terus kita buka kaki-kaki dinamo. Oke, mungkin gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.